diri. Guys, nasib tak menyebelahi saya. Walaupun saya dah cuba yang terbaik, tapi saya tersingkir dari Harimau Malaya. Guys, itulah tas kita dekat Kelantan Darul Naim. Hari ini kita akan berjalan ke Terengganu pula. Dekat Terengganu ni kita akan buat benda yang sama macam dekat sini. Kita cari team, training, head coach, CEO. Yang paling penting cari makan. Okay. So hari ketiga kita ni akan dipenuhi dengan travel, jalan. Kita terus straight ke Stadium Gong Badak nanti tengok team training. Okay. Tunggu kami. Tak makan mesti kena cakap kan? Yes, kita dah on the way dari Kelantan ke Kuala Terengganu. Sekarang kita baru lepas Pasir Putih, masuk baru je masuk sepadan Terengganu. Nampak sembok nampak ni. So berhenti jap. Makan tengah hari. So pilihan aku gulai daging, sambal ati and sup daging. Cameraman aku ni favorite dia memang sup. Dia tak boleh makan tak ada sup. Sup apa favorite dia? Sup Pian Suhaimi. Jom jalan. Guys, akhirnya kita sampai ke salah sebuah negeri favorite aku, Terengganu Darul Iman. Sebab kat sini kita boleh nampak, boleh jumpa banyak laut. Hei, cantiknya, subhanallah. Hei. Guys, seronoknya kat Terengganu ni, kiri kanan semua laut. Every time, everywhere kau boleh healing dengan pokok kelapanya, dengan celup tepungnya tepi tu, nampak? Kedai celup tepung. Saja tunjuk, biar cameraman belanja kan. So ini baru sampai Setiu, belum sampai KT lagi. Nanti kita akan lalu banyak lagi laut, kat Marang, dekat KT pun banyak. Just ambil nafas sekejap, ambil udara segar. Let's go. Okay guys, kita dah sampai ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Kita nak cover training untuk pasukan Terengganu. Woi, panas. Tapi tengoklah cantiknya stadium ni. Dia bestnya kat stadium ni kan. Kau keluar tunnel ni, kau terus tengok macam stadium padang luas terbentang tau. Woi, bayangkan stadium ni penuh. Semua menjerit nama. Woi, level-level Akhil Rashid. So ini game besok kita akan cover pre-season friendly antara Terengganu FC dan KDN. So nanti kita nak interview Tommy, Coach Tommy dan beberapa player lah. Alright. Dapat interview Pak Wi. Risau juga tadi kan, sebab mana dah tahu dapat tak dapat. Sebab macam Pak Wi, kita tahu dia bila training dia memang serius, memang fokus. Risau juga dia tak sudi singgah ke kamera. Tapi alhamdulillah dia memang sporting, memang humble. So korang stand by ya, tunggu interview kita dengan Pak Wi. Yeah. Memang healing betul lah.
inilah sebab kenapa aku memang suka datang Terengganu. Penat kerja, stop je tepi jalan, parking tepi, duduk tengok laut, hilang semua masalah. Cameraman, kau balik dulu lah. Besok pagi ambil aku kat sini. Aku ingat aku, ini dunia aku. Ini dunia aku. Bye. 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 Susah nak sorok. Badan besar. Setelah berpeluh-peluh berpanas-panas seh. No. Kita tinggal dulu. Setelah berpanas-panas sang, kita dah lapar. Cari makan nang. Buat makan dekat hotel. Buruk betul ni. Guys, dah penat seharian berpeluh travel dari KB ke KT. Sekarang masa aku rasa malam nanti dah tak nak keluar, kita nak buat kerja. So better kita tapau siap-siap. Makanan kat sini ada sendiri ni. Dekat area Drawbridge, Terengganu. So harap-harap ada makanan sedap-sedap. Jom. Guys, sebab macam aku cakap tadi lah, kita dah penat sangat kan hari ni travel, berpanas, berpeluh, kena sidai. So memang tak larat, makan pun tak selera. Walaupun yang jual tu banyak sangat, aku rasa beratus gerai ada, tapi memang tak ada yang kita beli. Cuma beli kopi nisang 2, mi hom tom yam, kebab daging 2, potato spring, bubur laut jagung, bubur laut sotong, kuih tahu bergedil, tu je lah, sikit je makan. Ni aku seorang, aku sorang. So nampak sangat lepas kita makan ni kita tidur. So kita tutup vlog kita kat sini. Esok nantikan hari kedua di Terengganu ada friendly match KDNFC lawan Terengganu FC. Bye bye.